meneliti dari segi keupayaan sesuatu badan yang minta lesen itu dari segi kapital dia dan kepakaran dia dan sebagainya. Dan saya percaya ini saya ini memang diteliti oleh pihak yang berkuasa. Tapi kadang-kadang itu ada juga terlepas pandang. Jadi umpamanya macam Rayani Air ni lah. Mereka nampak sendiri tak layak. Saya jumpa dengan juru terbang dia. Dia dapat tu dia tak dapat gaji. Dia pun susah juga. Lepas itu dia berhenti. Ini cara pertama inilah yang boleh menjejaskan bukan syarikat itu saja, menjejaskan image negara kita.